Ya, masih ada saya Jamil Imut dan juga Lintrang Ratri. Imut nggak? Hah? Imut lah. Kayak Station Wagon Air ya. Iya, umurnya imut ya kan. Kalau saya kan imut pikirannya yang imut. Pikirannya imut, jarang dipakai. Oh my God. Ya, kita masih bersama itu ya, apa tadi? WRI Chapter Gundes. Chapter itu apa sih, Mas? Chapter itu bagian. Bagian. Ya. Oh, jadi Gundes Grobogan Demak Semarang sekitarnya. Kalau di Semarang sendiri ada nggak komunitas wagon ini? Ada untuk yang lokalan ada. Demak juga ada sendiri. Demak nggak ada. Oh, Demak ada. Oh, Semarang ada. Ada Semarang. Tapi terus pengen bikin yang lebih gede gitu ya. Iya. Saya sama teman-teman yang ada di Gundes ini pengen bikin yang lebih gede dan lebih punya saudara yang banyak untuk saya. Apa yang membuat tertarik itu Mas Rosikin yang ikut gabung? Tadi Mas Rosikin di apa komunitas ini jadi apa Mas tadi? Jadi ngoprek tadi, tukang ngoprek. Modifikasi ya. Apa yang membuat Mas tertarik ikut gabung di komunitas ini apa sih? Kalau untuk ikut gabung itu biasanya nambah saudara itu pasti. Nambah saudara. Ya. Yang kedua itu biasanya kalau pas waktu kopdar itu bisa ngajak keluarga. Yang penting itu keluarga sama anak-anak itu seneng. Oh, jadi keluarga tetap diikut sertakan karena seneng sendiri itu gak nikmat ya kan? Mulia ya, habluminanas. Iya, habluminanas dan habluminallah karena ada kegiatan-kegiatan yang bakti sosial. Apalagi Mas Rusikin luar biasa. Tetap mengajak keluarga ya. Iya, pasti. Biar bahagia. Keluarganya sendiri kapikan ya. Iyalah, keluarga sendiri. Ya kali-kali aja. Ya, misalnya kayak keluarga terus ketika saya misalnya makan enak itu mesti saya teringat di rumah. Ya, teringat. Saya akhirnya malas makan ke rumah. Enggak setelah lihat daftar menu harganya. Ingat di rumah lebih murah maksudnya. Iya, mikir rumah ya kan. Nah, ini masih mikir rumah terus ya kan, jadi ingat, jadi lo bahagia diajak bahagia bareng. Ini kalau ada tadi nggak ada iuran bulanannya nggak ada ya Mas? Kalau iuran nggak ada. Nggak ada iuran. Lalu kegiatannya? Arisan gitu Mas? Nggak ada. Nggak ada ya. Memang kita nggak ada karena untuk kegiatan kan roda kegiatan kan harus pakai duit agar bisa jalan. Iya. Pemasukan. Pemasukannya dari mana? Pemasukannya. Organisasi. Untuk pemasukannya. Biasanya ada yang desain stiker atau kita jual gitu. Dari harga berapa nanti kita jual nanti untuk nominal berapa uangkas. Tapi yang beli teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri. Dan wajib beli. Enggak wajib. Tapi dijual di luar juga? Enggak. Di lingkungan sendiri. Jadi, dan juga untuk pesan baju atau apa biasanya nanti disisakan untuk gas juga. Mas mau nanya dong, selain irit tadi sebenarnya Station Wagon Air terutama ya punya keunikan apa lagi sih? Iya, selain irit ya. Selain irit tadi 50 liter, 1 liter keren banget. Keunikannya itu bisa nyelip kanan kiri. Nyelip kanan kiri. Karena kecil kan. Kecil gitu. Kayak orang kalau pas waktu jalan sempit itu bisa masuk gang-gang ya kan. Sempit bisa slim kayak orang kalau slim kayak kamu misalnya kamu slim itu udah slim ya. Itu kalau misalnya ngajak berantem. Ya enggak lah. Aku dibilang enggak slim. Mas, aku dibilang enggak slim. Ada. Mas Bayu, selamat sore. Mas, enggak slim. Jadi kalau itu bisa nikung sana sini. Ya kan? Dan bensinnya irit itu dan tapi apalagi? Gimana? Kan cuma itu terbatas. Muat 5 orang. 5 orang yang 3 itu kecil-kecil? Enggak. Bisa? Saya pernah ngangkat 7 gede-gede. Gimana? Mas, 7 gede-gede. Iya. Masuk. Enggak, masuk muat. Muat 7 orang di dalam. Joknya dicopot? Enggak. Pada bangku-bangkuan di dalam. Oh, yang pas waktu mau ke Bandungan itu. Enggak. Hah? Enggak. Oh, tak pikir pas mau rapat ke Bandungan nanti lo bentuk pengumpulan. Kemarin juga waktu itu masih 7. 7 tapi enggak tiap hari kan? Maksudnya tapi kalau normal sih itu juga ada lomba juga.
satu mobil itu muat berapa orang, mau diisi sebanyak-banyak. Iya, tapi kalau misalnya, kalau itu kan satu kali waktu. Iya. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk kepemakaian sehari-hari yang paling ideal itu berapa? Dia bisa muat berapa? Lima, maksimal lima. Karena dewasa semua ya? Iya, dewasa semua. Kan beratnya tuh kapasitas berat beban mobil untuk penumpang ada berapa itu ada. Makanya saya kalau naik mobil ada teman-teman mau ikut, saya timbang dulu semuanya. Dosanya. Jumlahnya sekaligus beban hidupnya. Oh, beban hidup. Kan misalnya kalau yang gemuk-gemuk semua kan, misalnya 7 gemuk semua kan nggak boleh, maksimal 7. Tapi iya, kan beratnya kan, kalau nggak kan mobil cepat rusak ya kan? Iya, iya. Perawatannya gimana kalau Karimun Wagon itu? Untuk perawatan itu simpel. Simpel aja ya? Apa, simple. Paling ganti oli aja? Paling ganti oli, servis rutin gitu aja. Servis rutin. Kalau servis rutin tiap kilometer atau tiap mau ada kerusakan gitu, itu biasanya ada yang itu rewel-rewel kalau, baru servis. Kalau servis 5.000 kilometer. 5.000 kilometer ya. Okay. Terus kegiatannya besok apa ya, rencana ke depan? Untuk rencana ke depan kita mau ajang sana, karena kan untuk bulan pas bulan ini. Oh, bulan ini. Ajang sana itu kemana? Sana kemarin sih kalau nggak terbang mau ke sana. Oh ya. Mana? Planning ke Bedes, Jawa Timur. Bedes ya, Mas Gun. Apa tuh, Mas? Apa tuh apa namanya? Chapter Bedes. Chapter Bedes. Bedes tuh be Jawa Timur. Bedes daerah, nama daerah. Enggak singkatan ya. Chapter. Singkatannya apa sih? Kalau Bedes bendara desa. Betul desa. Oh, betul desa. Ya, ya. Bedes itu enggak ada singkatannya, tapi itu arah Jawa Timur ya. Oke. Kapan itu mau ke sana? Februari. 17 Februari. Oke. Okay. Ya. Terus ini kalau misalnya ngadakan kegiatan ada sponsornya enggak, atau dana pribadi dikumpulkan dari anggota kegiatan kan, ada biasanya sponsornya? Ada sponsornya enggak? Sponsor. Oh, sponsor juga udah. Sponsor dari mau. Oh, dari Suzuki. Bentuknya apa bentuknya? Bentuknya apa? Spare part acara di spare. Apa dong? Nominal. Oke. Nah, ini buat pemirsa TV-ku ya kan, kalau Anda ingin gabung, Anda punya Suzuki Wagon, silakan gabung di Gundas karena areanya lebih luas lagi nih, karena Agrobokan tadi apa lagi? Demak. Pakai N. Kalau ini kan Demek. Ih, dia tadi centil-centil banget. Mau sini kan enggak berani. Demak terus apa? Semarang dan sekitarnya. Ungaran juga berarti ya. Kendal. Ya. Kendal, Weleri. Weleri, Kedung Sapur lah ibaratnya. Kan? Iya. Iya, betul. Kedung Sapur. Gondes. Kendal, Ungaran, Demak. Ya, okay. Ungaran, Salatiga, Semarang. Oh iya, iya. Terus ini apa nanti kedepannya mau nambahin apa nih untuk membernya? Membernya tuh mau ada fasilitas apa gitu yang mau diberikan gitu? Manfaat jadi member tuh apa nih? Manfaat jadi member itu manfaatnya banyak sekali yang saya rasakan. Selain saudaraan tadi, apa? Apalagi yang lain? Kalau apa? Mitos? Ngepos. Yeah. Apa tuh artinya ngepos? Ngepos kayak seperti kopsol gitu. Kopsol tadi kopi darah colongan tadi. Kalau ngepos apa kalau ngepos? Caranya tadi. Loh, udah ketawa sih. Ini kode-kodean gitu loh, Mas. Ngepos apa sih? Oh iya, jadi pasti pengen ngepos. Ya. Jadi saya tertarik ini pemirsa TV-ku ya kan? Karena memang soalnya irit. Irit. Irit banget. Dan Suki nyaman irit. Ya. Dulu saya pernah juga pertama kali punya mobil tuh Katana. Irit. Sama om bapak saya berarti situ ke ya, selevel angkatan. Karena kamu tak anggap anakku sendiri. Ya, dulu Katana irit banget Suzuki, apalagi kan CC-nya juga sama. Tapi kalau ngebut enggak munting gitu ya. Kan kecil gitu. Jangan salah. Jangan salah, Mas. Alphard diajakkan lari kencang, Alphard Pajero lewat. Alphardnya juga jalan. Oh. Tapi kan lagi parkir dikebut. Ah, munting tuh kan CC-nya kan. Munting, enggak munting ya, Mas ya. Oh, iya. Tapi insyaallah ya enggak ya sekitar versi oprek Mas yang kayak gitu, Mas. Enggak ada setahun lah, mudah-mudahan saya bisa gabung. Amin. Nanti kan sudah tak nomor teleponnya, misalnya Mas ada yang mau ganti baru, misalnya saya tak beli yang second-nya misalnya, ya kan bisa jadi. Oke.
Okay. Artinya kalau beli sama teman-teman komunitas ini kan kondisinya mobilnya pasti di terpercaya. Iya. Terpercaya. Iya. Oh iya. Misalnya jadi, saya mau beli, misalnya teman-teman ikut referensi ini mobilnya harusnya gini biar dapat yang bagus, enggak keblondrok. Ya. Kalau masalah harga sih enggak masalah ya kan? Ya. Karena yang beli bukan saya, ini istri saya kan duitnya dia. Masalahnya apa sih? Ya tapi kan duitnya dari saya. Yang saya titipkan ke dia. Mbak, ini loh Mbak. Iya, Suzuki Wagon. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau, pemirsa bisa langsung ke tadi ngafe dulu Jalatundo dulu. Anggotanya 40 ya kan, 40. Tadi pertama kali dibentuk anggotanya ada berapa? Atau berkurang atau bertambah? Setiap hari, setiap bulan kita usahakan kita rekrut saudara-saudara. Oh, iya. Biar bertambah. Tapi ini kan komunitas mobil itu biasanya ditambah-tambahin nggak kayak aksesorinya biar keren? Itu tugasnya lain. Mas Ros tadi itu, ngopres. Ya, Mas Ros, mobilnya dimodifikasi kasih pernik-pernik apa ini mobilnya? Bannya dibikin ban yang lebih gede lagi. Lebih kecil malahan. Hah? Lebih kecil lagi. Kayak motor yang peleknya bannya kecil itu ya? Serius? Bener? Iya, jadi enak malah kalau mau naik itu nggak usah melangkah tinggi. Tapi kan ngindarin banjir kan bannya harus tinggi, Mas. Enggak. Kalau saya sendiri pengen lebih kecil. Aksesori apa yang bikin menarik ini dari kalau ditambahkan di Suzuki Wagon? Kalau wagon bisa ditambahin apa aja, Mas? Tambahin untuk aksesoris. Tambahin ban serep, kayak katana kan ada serep di belakangnya, bisa juga nggak? Ada yang bisa. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa, ada off road. Buat off road juga bisa. Kemarin yang dari bawah ikut off road. Kan lo lihat ban Karimun kan biasanya kan kecil. Oh, pakai ring, apa? Pakai ring 14. Iya. Kasih ring 16 juga ada. Jadi di off-road itu juga enggak ngeden. Loh kan masih CC-nya kecil. Iya, aku takut munting dia. Enggak, gini Mas. Gitu. Akselerasi. Akselerasi. Kayak itu. Iya. Jadi lebih hanu ya kan. Iya, benar. Kegiatannya yang rencana tahun ini apa aja, Mas? Tadi mau ke apa? Bendes. Bendes. Ajang sana Bendes Jawa Timur. Iya. Terus kegiatan kemasyarakatan, kalau itu kan lebih ke apa? Sesama internal, komunitas internal. Iya. Kegiatan kemasyarakatan lagi. Puasa Ramadan atau puasa Senin? Puasa Kemis? Ramadan. Ramadan. Oh, kan ada puasa Senin Kemis juga. Puasa Nabi Daud. Puasa Weton. Jadi minimal sebulan sekali berkegiatan, kumpul-kumpul gitu kan. Tapi ketika misalnya ada peristiwa-peristiwa tsunami, ada peristiwa tanah longsor, kita komunitas itu juga bikin ya? Iya, ikut. Oh, Wagon Indonesia di pusat. 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 Anggut. Memusat ya, memusat. Jadi ngumpulin dana terus disalurkan ke pusat. Iya. Yeah. Yeah. Pusat nanti yang Keren ya. Halo, Mas. Suzuki Wagon-nya tahun berapa? 2017 baru ya. Udah lunas. Alhamdulillah. Belum ya kayaknya. Belum. Lihat wajahnya. Wajahnya kayak masih kurang 26. Ya. Sedih banget ya. Makanya. Iya, tapi kan tapi enak tadi ya kan kemarin saya naik apa? Ojol, bukan ojol apa? Grab, taksi online gitu. Naik Bagun itu Air. Ada yang iya, katanya irit Mas, ini bisa flip slip. Mas, jangan salah, jangan-jangan cicilannya bukan cicilan pertama, cicilan kedua ya kan Mas? Mobilnya berapa? 10. Yang kedua. Mobilnya 10 kan. Oke, tapi nanti misalnya ada informasi ada yang mau jual ganti baru misalnya, insya Allah kalau pas ada rezeki nanti bisa pinjam lintang ya kan. Kok jadi aku sih? Wush, duitnya tuh nggak ada serinya. Nggak ada seri. Gunting nggak? Gunting.
Oke. Amin. Oke, Mas Jati Kuni keren luar biasa. Kalau Anda ingin gabung dengan komunitas WRI Chapter Gondes, silahkan. Chapter Gondes, silahkan. Ada Facebooknya. Ada website-nya. Website-nya. Tadi WRI ya, WRI. Ya. Langsung isi nanti ya. Informasinya di situ. Atau main-main dulu deh ke Jolotundo. Syaratnya harus punya mobil Suzuki Wagon. Mobilnya sendiri ya, punya kan? SIM dan punya STNK atas nama sendiri. Enggak. SNK boleh punya siapa aja, tapi mobilnya oke, sendiri. Oke, keren, luar biasa. Terima kasih, Mas Trisno, Mas Rosikin. Mudah-mudahan cepat lunas, Mas, sama-sama. Ya. Just. Tapi, sambilan ini oke, okay. Aksesori pemenang, ya kan? Oke, makanya tonton terus Oatmeal. Oatmeal, cheese. Hai.